Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali di Gamers TV. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini lihat kampung Daran itu keren banget karena lagi lebaran ya, jadi banyak obor-obor ya teman-teman. Jadi kita akan bersenang-senang kembali di kampung Daran untuk. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu mendukung Gamers TV dengan di subscribe, like, komen, dan juga share. Semoga Gamers TV itu bisa tembus 10 juta subscriber. Amin. Dan kalian lihat, wah rembulannya, rembulannya bersinar terang ya, bulannya itu sudah mulai naik. Dan ini lihat, ini ada obor-obor, ini lihat nih obor-obor ya, obor nih, ada obor lanyala-nyala depan rumah Upin, keren banget ya. Ini obor lebaran ya, obor lebaran Upin dan Ipin, di rumah udah pasang obor. Dan di jalan juga ada yang lainnya ini, tapi apinya kecil ya teman-teman ya, apinya kecil, nanti kalau besar-besar ya bisa kebakaran. Jadi ya seperti ini ya keadaan kampung Daran untuk kalau pas lagi lebaran teman-teman. Ini ada ya, lihat ini ya teman-teman, jadi silakan berkunjung di rumah Upin dan Ipin yang ada di kampung Daran untuk lihat ini obornya banyak banget ya. Dan itu ada tulisan selamat hari raya Idul Fitri, keren banget ya. Oh, jadi di jalan-jalan itu ada obor-obor gini ya, ada obor kecil-kecil seperti ini ya, keren banget. Hampir di setiap rumah ada ya, di pekarangan rumah itu ada, rumah sebelah juga itu ada. Dan ini ada katakan ya, maaf zahir dan batin, keren banget ya, LED keren banget ya. Jadi mungkin ada di beberapa tempat ya teman-teman yang ada tulisannya gambar-gambar gitu. Ini juga ada obor kecil lagi, keren banget ya, keren keren ya. Jadi ya keren banget loh teman-teman ya. Udah lama Upin gak berkunjung di kampung Daran tuh ya, kampungnya saat lebaran kondisinya gini, keren banget ya. Lihat maaf zahir dan batin, itu ada teman-teman yang lainnya juga terus yang masih bermain ya. Gimana lebaran kalian, senang gak? Upin senang karena berkumpul bersama keluarga dan juga para sahabat tentunya. Kamu ngapain sih depan Upin? Upin mau lihat-lihat itu loh, keren banget loh. Maaf lahir dan batin, keren banget tuh, lulu keren kan. Jadi kita coba berkeliling lagi ada apa saja di kampung Daran untuk pada lebaran kali ini ya teman-teman ya. Jadi ini masih suasana lebaran dan ada apa saja kira-kira. Kayaknya di rumah-rumah yang lain sama aja ya, ada obor-obor kecil. Kita coba lihat yang di sana. Kita jalan. Jadi jalan kaki aja ya teman-teman, nggak usah naik-naik gitu. Oke, kita lihat sebentar dulu ya di dapur ya, kira-kira kalau lebaran ada makanan apa sih di rumah Upin. Mejanya udah nggak ada teman-teman. Mejanya udah nggak ada di rumah Upin, atau mungkin udah pindah di depan. Lihat makanannya semuanya pindah di depan. Jadi nasi lemaknya ada di sini. Nasi lemak saat lebaran itu enak banget teman-teman. Nasi lemak saat lebaran enak banget ya ini. Dan kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Makan nasi lemaknya, enak banget. Jadi kalau lebaran itu nggak pernah telat makan nasi lemak ya. Dan itu lihat di depan ada tulisan selamat hari raya Idul Fitri, keren banget. Depan rumah ada tulisan seperti itu. Mantap banget kali ini ya teman-teman. Keren. Jadi mejanya dipindah di depan sama Opa dan Kak Ros ya, ditata rapi di depan rumah. Dan di depan rumah Upin dan Ipin ada ini ya, selamat hari raya Idul Fitri, keren banget ya. Aduh, jangan ditabrak Upin, jangan ditabrak ya. Oke, ini ada keterangan selamat hari raya Idul Fitri, keren banget. Jadi teman-teman, selamat hari raya Idul Fitri ya, walaupun udah terlambat tapi ini masih suasana lebaran ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung Gamers TV dengan di subscribe, like, komen, dan juga share ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, Upin pamit dulu.